tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasum telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan. Di mana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita telah memeriksa 3 personil Pati Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Dari kesatuan di Propam, Polres, dan juga ada beberapa personil dari Polda dan juga Bareskrim. Tentunya kita ingin semua proses bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terhadap 25 personil yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Medcom.id, a part of Media Group Network.